still of the night, gazing up at the sky. When the stars began to fade, dimming lanterns in our eyes, thought there was nothing to find. I stopped searching for a reason, just let the world embrace us. In the silence, we are one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teratan Baik Madura kembali lagi dalam program Lensa Sekolah Kita bersama saya Ila Sabila. Hari ini kita berada di SDN 283, masih di Kecamatan Batu Mar. Saya ditemani oleh Kepala Desa Miribut Kecamatan Batu Mar. Selamat pagi Pak Uda. Selamat pagi Mbak Ila. Menjelang siang ya. Ini luar biasa kan tadi kita disuguhkan dengan banyak sekali nuansa kebudayaan Makassar, khususnya Madura ya. Nah, menurut Pak Uda, SDN 283 seperti apa? SDN 283 ini luar biasa. Mengapa saya mengatakan luar biasa? Di sini ada guru penggerak. Bahkan salah satu gurunya itu adalah koordinator guru penggerak Kabupaten Pamekasan yang sering dijadikan narasumber oleh baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan langsung ke Jakarta. Langsung ya? Surabaya. Karena kebetulan saya juga sering bersama yang namanya Pak Muslihan. Nah, sekolah ini jangan dilihat dari segi pamerasi ini, tapi sekolah ini sebetulnya luar biasa di dalamnya. Karena apa? Sekolah ini bekerja sama dengan Jepang. Belum ada sekolah di Kabupaten Pamekasan yang bisa bekerja sama dengan Jepang sampai saat ini terkait pembelajaran. Oke, jadi sistem pembelajarannya sudah berkembang sangat luar biasa negeri ya. Dan ini jarang sekali kita temukan, bahkan mungkin satu-satunya ya, di Kabupaten Pamekasan. Baik, tonton keseruannya dalam program Lensa Sekolah Kita. Aduh. Charlas son comparecencia, un pasito más para la indulgencia. Un abogado por si acaso, y si el juez está de paso, termina dictaminando la sentencia. Salimos presuntos de inocencia. Pasito para atrás por si nos arrepentimos. Si nadie es culpable, pues culpamos al destino con el. Nah, kita akan mengenalkan lingkungan sekolah serta potensi yang ada di sekolah ini. Bapak Syafi'i, ya. Ini rasanya bukan pertemuan kita yang pertama kali ya. Iya. Jadi ada dua nih istrinya ya? Iya. Ini yang di sini yang definitif? Iya. Yang di sana PLT ya? PLT. Oke, baik. Ini apa? Kalau tadi kita lihat... Ini karya anak batik jemputan. Oh, batik jemputan ya? Oh, program apa ini, Bapak? Ini ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Ya, ya. Emang membuat buat batik. Iya. Oke. Kemana ini anak-anak yang membuat batik ini? Nah, ini. Yang ini membuat batik sini. Kan beragam ya. Tuh. Motif-motifnya beragam. Iya. Ini disediakan sekolah. Siapa yang ngajarin, Bapak? Guru kelasnya. Guru kelasnya masing-masing ya. Iya. Oke. Ini batik jumputan. Ini motifnya beda-beda. Setiap batik beda. Apa artinya? Batik warna apa ya? Warna pakaian ya. Ini kalian yang sendiri yang buat. Iya. Kelas berapa ini? Kelas 5. Kumpulan anak-anak cerdas. Oke, nanti kita tonton dalam program Lensa ya ternyata ya. Kita akan roadshow ke kelas-kelas lain yang mungkin ini P5 ya Pak? Iya. Keterampilan P5 juga. Baik. Mari Bapak, ini lingkungan sekolahnya ya. Berpaving ya Pak ya. Tapi sudah
mulai dilakukan penghijauan? Alhamdulillah sambil lalu. Buat apa Pak? Kegiatan siswa ya? Salah satu kegiatan siswa juga yang katanya merupakan implementasi dari Pelina. Mari kita lihat ya kan. Selamat pagi Bapak. Ini pembelajaran apa nih Pak? Ya, ini adalah pembelajaran kita lagi ini adalah berbasis project ya. Oke. Jadi anak-anak diberikan semua problem, akhirnya menggunakan project dan diminta problemnya seperti ini. Nah ini ada game, jadi ada soal. Kemudian ini barcode dibuat anak-anak. Di sini ada media pembelajarannya anak-anak, video pembelajaran yang dibuat sendiri. Kemudian ada game yang dibuat anak-anak. Dibuat sendiri? Iya. Silakan dibuka kanva. Oke, luar biasa. Silakan. Berarti selain kita pengembangan dari pembelajaran digital ya? Iya, buat digital. Ini poster ini adalah pemanfaatan kanva oleh anak-anak. Oh, untuk mereka sendiri. Ini jadi hasil karya anak-anak ya Pak ya? Berarti ini kalau boleh dibilang guru-guru selalu mengupayakan yang terbaik bagi anak-anak ya? Dan ini salah satu contoh implementasinya. Kalau tahu dengan Bapak siapa? Pak Mus. Muslihin. Pak Muslihin. Kok tidak asing ya terdengar namanya? Ya. Pak Muslihin ini merupakan guru penggerak ya, koordinator guru penggerak di Kabupaten Pamekasan. Dan terbukti gerakannya dapat mendobrak dunia pendidikan, khususnya di SDN 83. Jadi masa perumahan manusia itu ada 8. Saya akan menjelaskan masa embrionik. Masa embrionik, fase embrio adalah pertumbuhan dan perkembang embrio pada saat masa kehamilan hingga melahirkan. Ya, izin menambahkan informasi, kami di kelas 6 ini juga kemarin sempat ada open class. Apa open class? Peserta didik itu mengajar kepada orang tua. Jadi orang tuanya yang hadir dan mendengarkan. Bahkan ada yang dari Malaysia juga virtual, mereka mendengarkan. Karena ada orang tua dari ada yang Malaysia yang bertanya mereka, yang menjawab peserta didik. Iya, kemudian ada juga mereka kadang-kadang kita belajar outing class, pembelajaran dengan kontekstual, kita diajak ke luar. Apa yang terjadi? Ternyata bukan hanya satu orang, mereka sadar, oh lingkungan ini ternyata butuh ini lho Pak, outing class. Jadi bisa menyadarkan tumbuh kembang mereka. Dan salah satu ini juga, Mbak, ini mungkin jadi syiar dari SDN 83, satu-satunya sekolah di Madura, bahkan di Jawa Timur, yang kerjasama dengan Jepang dalam saat ini. Pembelajaran dan informasi pertukaran informasi dan budaya itu adalah SDN 83 sampai saat ini berlangsung secara virtual. Virtual ya. Dengan sekolah apa saya di sini ada, videonya juga ada dan linknya juga ada yang kami mengirimkan budaya internasional dengan Turki, dengan Vietnam juga ada. Australia. Oh, Australia juga ada ya. Iya. Jadi luar biasa. Bangga nggak jadi siswa SDN Blaban ya? Bangga ya. Oke, luar biasa. Jadi merangsang daya pikir anak ya. Bagaimana menyimpulkan, mensiarkan, menceritakan kembali ya, apa yang mereka pahami. Bukan hanya kompetensi pengetahuan pedagogik saja. Jadi soft skill-nya anak kan beda-beda. Keterampilan nah, anak-anak ya. Oke, baik. Anda sudah. Oh, apa ini? Membuat buku. Ini buat buku sendiri, tapi bukan ISBN, tapi kami cetak. Tapi dicetak sebagai apresiasi anak-anak ya. Boleh lihat satu Bekak Bila ya. Siapa yang mengilustrasikan ini? Kalau yang ini ilustrasi sendiri, yang ini pakai AI. Oke, menggunakan AI ya. Jadi memang pakai AI. Yang ini juga pakai AI. Nah, kalau ini dibantu saya. Oke, jadi Bapak langsung ya yang terjun ya. Dibantu untuk ilustrasinya. Tapi kalau kanva mereka mengarang sendiri semua. Sebagai apresiasi pada pengarangnya ya. Baik Bapak, ini implementasi dari kegiatan literasi ya di SDN 83. Boleh dibawa? Ini cetak berapa ini? Masih cetak satu ya? Ya gak apa-apa, ditaruh untuk dokumentasi sekolah. Baik Bapak, kita ke sana ini apa? Baca-baca juga? Ini sudut baca. Sudut baca. Sudut baca. Ini dokumen-dokumen sudut baca. Ini karya-karyanya siswa, kita senang. Oh, jadi langsung diimplementasikan lewat tulisan juga ya?
yang lebih baru sistemnya adalah absen. Kelas 6 itu pakai kadistik, Mas. Kartu disiplin peserta didik. Oh, kartu disiplin peserta didik. Kirain kepala dinas ya. Kenapa itu? Inovatif ya. Sekali nih Bapak ini. Kenapa kok ada seperti itu? Kalau Mbak dulu waktu sekolah kan hari Senin jadwal piket. Betul, betul, betul. Nah, di sini dimerdekakan. Anak-anak itu dengan barcode mereka akan scan barcode-nya untuk daftar hadir masuk. Nanti boleh bawa HP semua ini? Ya, ada waktu tertentu kalau dibolehkan. Kenapa harus bawa HP selain mereka bisa ngedit sendiri dan mencari informasi seluas-luasnya. Nah, di kadistik itu mereka memilih tugas. Oh, saya hari ini tugasnya apa? Ditaruh di sana, di papan kadistik. Di papan kadistik ya, sebelah sana ya. Kalau ini karya-karya siswa, pure karya-karya siswa. Di sana juga dirancang senyaman mungkin bagi siswa untuk melakukan kegiatan literasi dan pembiasan-pembiasan lainnya. Ya, karena literasi kami bukan mau dibuat-buat karena ada lomba kemudian harus pure memang dari anak. Jadi anak. Siapa yang suka menulis di sini? Suka semua enggak? Salah satunya ya. Sudah dua karyanya yang dikirim ke Bapak. Luar biasa. Semoga nanti SDN 83 bisa menciptakan buku yang beri ISBN ya. Amin. Dan diterbitkan dan di-share juga ke semua sekolah barangkali di Kabupaten Pamekasan. Baik, terima kasih Bapak. Ini kita lanjut, nanti kita bisa lihat cuplikan videonya dalam program Lensa. Un vasito más para la indulgencia. Un abogado por si acaso y si el juez está de paso termina dictaminando la sentencia. Salimos presuntos de inocencia. Pasito para atrás por si no arrepentimos. Si nadie culpa. Sistem pembelajaran sedemikian rupa rasanya perlu dicontoh bagi sekolah-sekolah lainnya, Pak ya. Kami memang ditunjuk sebagai sekolah penggerak mandiri. Cuma sayangnya mandiri ya, bukan reguler. Kalau reguler itu kan ada biaya dari pemerintah ya. Jadi benar-benar mandiri nih. Iya. Itu sebagai tanggung jawab saya sebagai sekolah penggerak. Jadi harus lebih daripada sekolah penggerak yang lain. Tapi rasanya bergerak lalu berdampak ini sudah sangat membanggakan ya Pak ya. Iya. Ini kegiatan literasi siswa ya di SDN 83. Pagi. Ini siapa ini Pak? Bertugas sebagai apa ini? Sebagai petugas. Sebagai petugas perpus. Pustakawan cilik. Biasanya jam berapa aja bukanya perpustakaan? Jam 8 sampai pulang sekolah. Kalau istirahat banyak nggak pengunjungnya? Lumayan ya. Biasanya siapa ada rewardnya nggak yang suka baca gitu sama yang udah punya karya gitu? Ada dikasih hadiah nggak? Enggak ya, belum ya. Barangkali nanti dikasih reward ini yang siapa yang suka baca buku ya. Oke, kita ini banyak sekali koleksi bukunya, ada yang tahu berapa jumlahnya? Tebak-tebakan ya, kita tonton langsung ternyata. Ayo, terima kasih ya. Barangkali memang perpustakaannya sepi ya, tapi buku-bukunya di dalam kelas cukup ramai, banyak ya. Biasanya Bapak ini terakhir kali dapat bantuan kapan? Tahun berapa ya sama anunya nih perpustakaannya? Sama perpustakaannya, ya. Maksudnya gedungnya. Iya, sama gedungnya. Berarti pernah dapat bantuan fasilitas juga ya? Iya. Fasilitas perpustakaan ada juga. Tapi melalui anu kalau gedungnya, apa? Melalui CV. Iya. Jadi tidak langsung dari. Banyak ya banyak. Si acaso y si el juez está de paso termina dictaminando la sentencia. Salimos presuntos de... Baik, ternyata inilah kegiatan literasi di SDN 83 yang merupakan representasi dari sekolah penggerak mandiri di Kabupaten Pamekasan. Pak, ngomong-ngomong tentang prestasi siswa ya, dari sebanyaknya kegiatan yang disarankan Bapak di sini, kira-kira apa yang prestasi yang menonjol di SDN 83 Pak? Terutama dalam extracurricular skill. Life skill mereka. Iya. Seperti tahun kemarin itu juara Semadura itu nyanyi nasib. Nasib Islami. Iya, nasib Islami. Iya. Yang diadakan di MTS Pamekasan. Luar biasa. Dan sekaligus potensi anak-anak yang harus diwadahi ya, Pak ya. Iya, alhamdulillah. Selamat pagi. Lagi apa, Ibu? Pembelajaran. PPKN, kalau masuk ke kelas 1 tuh rasanya pembawaannya ceria ya.
Apa karena memang energi mereka yang harus ceria? Ibu dengan ibu siapa? Dengan ibu Vivit. Ibu Vivit, kalau kelas 1 masih fokus ke apa nih sementara? Sementara masih fokus dengan pembelajaran sambil bermain. Oh, pembelajaran sambil bermain? Iya. Jadi ada langsung materinya dari ibu? Langsung saya membuat sendiri dari kanvas, jadi sesuaikan dengan materi anak-anak hari ini itu akan benar-benar merdeka mengajar ya. Kita harus terus berinovasi. Ibu, kalau boleh tahu kendalanya ya, untuk mengajar di kelas 1 sendiri bagaimana? Kendalanya itu masih ada sebagian dari muridnya masih belum fokus dengan pembelajaran. Fokus, ya, masih transisi PK menuju sekolah dasar. Bermain apa ya? Oke, jadi disarankan belajar sambil bermain. Jadi anak-anak tidak bosan. Jadi langsung ada media pembelajarannya ya, juga ya. Media pembelajarannya sekalian mengenalkan apa? Huruf, angka, huruf bukan huruf perkenalkan, tapi ini permainan tradisional Engklek. Oh iya. Besek apa Pak? Bisek ya. Kalau kita bisa lihat bahasa Maduranya tuh bisek. Karena mungkin di halaman sekolah tidak mungkin karena banyak debu ya Bu ya. Kita alihkan sekali ke dalam kelas saja. Ibu, harapannya untuk siswa-siswi nih di kelas 1 sendiri gimana? Ya, harapan saya di kelas 1 ini semoga mereka itu bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya dan jadi anak yang sukses ke depannya. Sukses ya, mantap. Ini untuk bimbingan baca? Untuk bimbingan baca diadakan setiap hari? Setiap hari. Setiap hari. Sama ibu langsung Bu Pipit. Ya. Ada dari guru yang lain yang kayak membantu. Berarti semua ikut mengayomi. Berpartisipasi sekolah. Betul, masya Allah luar biasa ini. Visioner sekali ya terlihat dari semangat dewan guru. Ini guru penggerak di sini. Guru penggerak juga. Alhamdulillah. Ya Allah, kita di mana-mana bertemu dengan orang-orang yang bergerak dan berdampak ini sudah sangat luar biasa. Dan juga tentunya Bapak merasa sangat terbantu ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Adanya ya. Ibu Pipit dan juga Bapak. Bapak Muslim. Baik, terima kasih Bu Pipit. Sama-sama. Kita lihat bagaimana belajar sambil bermain di SDN 83 di kelas 1. Bapak, kalau Bapak sejauh ini Pak Syafi'i ada di sini melihat potensi siswa yang ada di sekolah ini. Apa yang paling menonjol dari potensi siswa di SDN 83? Kalau potensi siswa alhamdulillah yang paling menonjol itu adalah skill. Keterampilan terutama. Keterampilan ya. Iya. Tapi pewadahan minat bakat anak-anak melalui ekstrakurikuler apa saja yang sudah dicanangkan Bapak di sini? Ya semua, termasuk pramuka, itu tari, ada. Iya. Berarti life skill anak-anak? Chromebook, iya itu IT, itu iya. Terwadahi ya. Dan untuk sistem pembelajaran sendiri yang di Jepang itu Bapak, itu masih menggunakan sistem virtual ya? Iya. Karena masih jarak jauh. Jarak jauh. Selanjutnya Bapak, program apa yang akan Bapak canangkan untuk kemajuan pendidikan di SDN 83? Ya, program untuk ke depan itu saya berharap dan harapan saya bagi Dinas Pendidikan. Ya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan mengharap memfasilitasi sekolah SDN 83 terutama pembangunan. Ya, dari segi pembangunan itu memberikan apa ya, bantuan berupa fasilitas untuk menunjang kenyamanan belajar siswa ya dan juga dewan ya guru. Seperti ini buktinya ini masih berdebu terekam, jadi kalau misi pasir ya Pak ya. Iya. Jadi misalkan ada paving ini lebih nyaman belajar, lebih nyaman, anak-anak bisa main di luar. Tapi sejauh ini kegiatan literasi, numerasi, digitalisasi dan juga bergerak berdampak merdeka mengajar ya sudah mulai dilanjutkan di SDN 83. Selengkapnya kita tonton dalam program Lensa Sekolah kita. Pak Syafi'i, kita bisa salam Lensa Sekolah? Bisa ya? Bisa ya? Salam Lensa Sekolah kita. Jangan lupa tonton Lensa Sekolah kita di SDN 83. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No lo saben, pero hace cinco dimos. Nena, por tu forma de hablar, intuyo que untuk menonton program Lensa Sekolah kita di SDN 83.
Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama dengan Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Luar biasa sekali, di sekolah ini kita menemukan banyak sekali prestasi dan potensi anak.